Lagi. LDM Sejati, generasi penebar inspirasi. Oke, ya, paham, nanti di akhir kita ulangi lagi. Oke, dari LDM itu ada apa sih, Jaka? Teman-teman semua, di LDM itu ada 4 departemen. Yang pertama PSDM, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Tuh. Terus yang kedua ada SPK, yaitu CR pelayanan kampus. Okay. Yang ketiga ada ekomut, yaitu ekonomi keumatan. Dan yang terakhir? Dan yang terakhir ada kemuslimahan. Nah, kemusliman ini khusus teman-teman akhwat semua yang pengen menambah ilmu dan juga relasi teman-teman akhwat semua. Oke. Okay. Oke, okay. Itu dari LDM. Mungkin teman-teman belum terlalu kenal namanya LDM. Di kampus-kampus ada yang namanya LDK. Tahu teman-teman semua? Nah, LDK dengan LDM itu sama, cuman kita dulu namanya LDK, sekarang bereformasi menjadi namanya LDM, Lembaga Dakwah Mahasiswa. Oke, itu sekilas terkait tentang LDM. Selanjutnya dari teman-teman ini akan menampilkan lagu nasyid. Tahu lagu nasyid? Oke, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Kita Satu dari ciptaan Nasyid Indonesia. Oke, kalau yang tahu lagunya boleh nanti sama-sama bernyanyi. Oke. Yang tahu boleh nyanyi bareng-bareng ya. Hari ini kita kembali bersatu dalam damai hati, mencoba untuk satukan mimpi kunci hari-hari. Hari ini kita bersama, satukan